don't stop, we gon' take it up a level. We don't back out. Yeah, nobody comes to steal my town. Everybody if they want to out. Konser Raya Festival Tahunan Tu Amerika Serikat berjalan sangat luar biasa disiarkan secara live pada hari ini, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Dua penyanyi papan atas Indonesia, Farel Prayoga dan Agnes Monica, yang ikut tampil di panggung mewah di Amerika Serikat. Keduanya pun berkolaborasi dengan sangat apik di satu panggung yang megah. Seperti apa penampilan keduanya? Farel Prayoga dan Agnes Mo menjadi dua penyanyi papan atas yang ikut menyumbangkan suara emasnya pada Festival Tahunan Amerika Serikat. Sebelum keduanya berkolaborasi, Farel Prayoga dan Agnes tampil membawakan lagu andalannya terlebih dahulu yang berjudul Jangan-jangan, Ku Telah Jatuh Cinta dan Ojo Dibandingke. Dilanjutkan dengan lagu terbaru dari Farel Prayoga, sontak langsung disambut oleh penggemar Farel Prayoga yang ada di Amerika Serikat. Farel Prayoga dan Agnes Mo jadi penampil yang berkolaborasi dengan membawakan 3 lagu dalam satu panggung. Penyanyi cilik fenomenal asal Banyuwangi, Farel Prayoga sebelumnya sempat mengungkapkan cita-citanya untuk bisa berduet dengan penyanyi Agnes Monica. Kali ini, Farel Prayoga mewujudkan mimpinya untuk kedua kalinya dengan berkolaborasi dengan Agnes Monica di luar negeri, Amerika Serikat. Farel Prayoga diketahui berduet dengan Agnes Monica di Festival Tahunan Tu Amerika Serikat. Sebelumnya Farel Prayoga mengaku sudah tak sabar untuk berduet dengan Agnes Monica yang sudah go internasional. Agnes Monica, penyanyi sekaligus musikalitas tanah air yang sudah go internasional itu, lantas memuji kualitas suara yang dimiliki oleh Farel yang kini telah dikenal oleh masyarakat luas. "Saya nyanyi biasa, nanti ada Farel. Luar biasa Farel itu suaranya," ujar Agnes Monica dalam acara Festival Tahunan Tu Amerika Serikat, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Sementara itu, menurut Ibu Harsiwi Ahmad selaku Direktur Pertelevisian SCM mengatakan bahwa Farel Prayoga sangat terbuka untuk kolaborasi saat ditawari acara Festival Tahunan Tu Amerika Serikat bareng Agnes Monica. Menurutnya, Farel Prayoga ingin terus mengeksplorasi penampilannya agar bisa dinikmati oleh banyak orang baik tanah air maupun luar negeri. "Kalau sama Kak Agnes Monica saya sedikit deg-degan, cenderung lebih panas dingin. Tapi beliau tuh mau mengeksplorasi apalagi sekarang, mau ngapain lagi sekarang," terang Farel Prayoga. Di sisi lain, Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM menyampaikan bahwa Indosiar tetap mempertahankan tradisi perayaan HUT selama 2 malam berturut-turut dengan menampilkan sejumlah musisi ternama tanah air. R dari lintas genre. Sementara untuk hari kedua perayaan HUT Indosiar pada tanggal 11 Februari tahun 2023 nanti, akan dimeriahkan lagi oleh penampilan Agnes Monica dan Farel Prayoga usai mereka pulang dari Amerika Serikat. Pengalaman Farel Prayoga kolaborasi bareng Agnes Monica nantinya juga akan menjadi momen bersejarah kembalinya Farel Prayoga ke tanah air, ke layar kaca usai manggung di Amerika. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Perayaan HUT Transmedia bertajuk 21 in 1 dibuka dengan penampilan spektakuler Farel Prayoga dan Nasar Sungkar hingga meneteskan air mata. Nasar Sungkar tak kuasa menahan air mata di atas panggung.
Acara yang digelar di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur ini disiarkan secara langsung yang menampilkan sederet artis tanah air. Farel Parayoga serta Nasar Sungkar membuka aksi panggung lewat lagu Sebuah Doa, dilanjutkan dengan lagu Di Atas Awan dari Niji. Terlihat ketiganya memakai pakaian dengan setelan jas biru dan hitam. Kemudian dilanjutkan sederet pedangdut Indonesia seperti Dewi Persik dan Ayu Ting Ting yang menghibur para penonton. Duet Farel Prayoga dan Nasar Sungkar membuka penampilannya lewat lagu Sebuah Doa. Ia terlihat gagah mengenakan jas dan celana berwarna hitam. Selanjutnya muncul Dewi Persik yang mengenakan gaun krem, sorak-sorai penonton pun terdengar menyambut suaranya yang khas hingga diminta untuk berduet bareng Farel Prayoga. Tak berselang lama, suara Ayu Ting Ting terdengar dari sisi panggung langsung berduet bareng Farel Prayoga. Sama seperti Dewi Persik, Ayu mengenakan busana berwarna krem. Penampilan keempatnya semakin meriah dengan penari latar yang memenuhi seisi panggung.